Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di APRT. Kali ini kita ada Pinter Mercy original, sudah custom ya. Ini mesinnya sangat halus. Belum tak cuci ya ini ya, baru diambil. Masih ori ya. Ini ori, karbunya ori, tangki dan lain-lain ori. Kita akan servis shockbreaker. Ini sebelah kanannya jebol ini ya. Kanannya jebol dan minta untuk dinaikkan sedikit karena gak serup ini. Kalau untuk boncengan ini gak serup. Nah, seperti itu. Pinter Mercy ini. Seperti ini ya kondisinya. Original bawaan, masih ori. Ada tambahan jok, ini lebih panjang ya, kemarin kan pendek. Nah, seperti itu. Terus ini speedometernya sudah modif ini ya. Nah, itu seperti itu. Ini normal ya, normal RPM normal, speed normal. Speedonya ditaruh sini untuk sensor. Nah, ditaruh sini. Ini kena boot ini L ya. Sini boot L. Sensor speedonya. Oke, seperti itu. Nanti kita akan main ke tempatnya Mas Ing Shockbreaker. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa lihat-lihat nanti ya lanjutan channel video baru. Ini ada CBR di sini. CBR bikin karburator. Nah, ini pakai PE ini, PE26 ya. PE26 lalu kita kasih filter ya ini di sini ya. Masih kita tetap kasih filter, masih kita kasih filter. Terus CD-nya pakai Shogun. Pakai Shogun ya, injektornya masih terpasang, injektor masih, tangkinya sedikit ada perubahan di sana ya. Nah, itu langsung itu. Nah, itu check sound. Sekson CBR karburator bagi-bagi langsung ya, ini langsung normal halus. Saya rubah karbu tinggal finishing nanti ini karena CDI-nya mati ya, ECU-nya mati ya, kita rombak jadi CDI. Manifold pakai Tiger Mega Proan ya, ada. Terus current filter model sambungan, terus ini enggak bisa di standar ini sedikit naik atas. Oke deh, begitu. Terima kasih. Semoga membantu inspirasi hari ini. Terima kasih. Jangan lupa
tonton terus video selanjutnya. Like, comment, and share. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.